Hai guys, Alvin Masli di sini dan saat ini ya Pac-Man Repack ini part yang keempat. Saya akan bikin videonya agak sedikit lebih panjang. Oke, Manic Minds episode. Game on. Yeah. Ups, musuh ini nggak bisa diinjak karena di atasnya ada paku. Atau bisa juga dilempar dengan pallet ya. Oh, ini kita nggak boleh mendarat di atas kereta itu. Saya tadi ngeliat seperti Pac-Man ngelakuin, sure you can. Lompat sambil saya puter analognya. Just my imagination. Oke, kita dapat P. Karena kita sudah punya kuncinya sebagai pembuka jeruji. Oops. Oke, saya jadi bereksperimen untuk memainkan ini lebih panjang dari part 1 dan part sebelumnya. Oh, di sini kuncinya melon. Right on. Yes, kita dapat A. Oh ya guys, saya perlu kasih tahu kalau saya memainkan ini bukan 100% completionist ya, tapi any percentage, karena ya saya mau enjoy dulu menyelesaikan. Biasanya saya gitu kalau game petualangan, saya selesaikan dulu lalu nanti saya mainin lagi untuk completing 100%. Jadi mungkin kamu heran kok Pac-Man-nya nggak lengkap, mungkin saya missing, lalu maze-nya mungkin saya nggak ambil gitu ya. Oke, kita kembali, kita mesti pakai jeruk untuk buka jeruji. Ini dia, buka. Alright, kita harus cari big pallet untuk mengalahkan, lebih jelasnya memakan ya, memakan hantu-hantu ini. Oh, itu dia, kita dapat buah peach yang tadi kita lihat ada jerujinya di sana, ada penjara dengan buah peach dibuka. Ada yang masih ingat nggak sih kalau buah peach itu bahasa Indonesianya itu adalah buah persik? Banyak yang tahu tapi banyak yang lupa. Ingat ya, buah persik itu buah peach, guys. Something important. Jangan berpikiran buah peach dan buah persik adalah sesuatu yang berbeda. Yay. Ya, saya dapatkan ini tapi saya tidak berencana untuk memainkan maze-nya. Saya lagi craving petualangan platformer seperti ini. Kalau dibilang petualangan Pac-Man yang 3D seperti ini, tapi nggak sepenuhnya 3D. Pac-Man jalan terus ke sampingnya. Sekalipun dia bisa bergerak bebas, tapi terus petualangan jalan ke samping. Nggak ada yang namanya jalannya yang seperti open world. Oh, ini bagian yang saya sering jatuh di sini. Coin. Yes. Ah, kok bisa kena sih? Hey. What happened? Ah, ini dia. Kita dapatkan M. Aduh, jatuh lagi, Mak. Mak!
lucu banget Batman bisa begitu. Okay. Wah. Oh, ini most annoying juga nih. Dia nyiptain tornado dan tornadonya nggak bisa diapa-apain. Dengan kata lain, curang. Okay, dia nggak bisa ke platform ini. Dan musuh itu selalu respawn lagi, sih. Apa kita sudah ada strawberry? Sepertinya belum. Oh, tidak ada apa-apa. Come on, pack. Kita mesti ke atas. Cari strawberry. Oh, ini strawberry di sini. Dan dengan kata lain, kita harus balik lagi ke bawah sana. Mondar-mandir. It's okay. Saya Resident Evil fans. Resident Evil yang lama sudah habis membuat saya mondar-mandir. Oh, no. Ah, curang sekali. Loh, ini cuman kasih pellet yang banyak. Boing, boing, boing. Apa yang ada di sana ya? Okay. Berguna untuk saat ini. Hold, hold. Yes. Ah. Emang itu satu-satu cara. Wow, ada dua maze di sini. Tapi saya nggak berencana untuk memainkan maze saat ini. Saya lagi benar-benar lapar sama petualangan yang platform 3D seperti ini, guys. Maaf ya. Semoga kamu bilang dimaafkan. Oh, kita harus membuka ini dengan Pac-Man the Sea. Oh, ini dia. Yes, saya menggunakan Pac-Man besi yang DLC ya. Yang tampilannya seperti Noil. Yes, one up. Siapa yang tidak senang di petualangan platformer dapat one up? Siapa yang tidak senang? Okay, kita mendapatkan lemon. Oh, lonceng. Kita belum punya lonceng, by the way. By the way, I'll try to say I'll be there. Berarti kita harus bolak-balik melewati platform ini. Oh, kita bisa tembak dia. Boom, shakalaka. Kayaknya apa sih yang tadi kita dapat? Kita udah dapat lonceng belum ya? Oh, belum ya, ampun. Oh, kita bisa jalan ke kiri sini. Oh, ini dia loncengnya. Ah, kita coba langsung jatuh aja. Nah, betul feeling saya. Kita dapat Pac-Man. Kesian banget si Pac-Man ini. Keluarganya diculik habis-habisan. Yah, kok bisa? Okay, kita ke atas. Apa di dalam sini? One up. Yes, please. Saya benar-benar lupa loh, musuhnya Pac-Man itu yang di dalam baju besi Pac-Man itu siapa dalamnya. Oh, ada buah spesial di sini. Oh, api ini susah sekali dihindarin. Gede sekali apinya. See, I can see. Dan kita harus balik lagi ke jeruji sel
buah spesial. Kalau kita sudah dapatkan buah spesial di sini. Oh, itu dia buah spesialnya, yes. Dan kita menjadi big pack buah spesial. Kita sudah mendapat buah spesial. Ya, saya sengaja melakukan itu supaya kita muncul respawn di penjara buah spesial dan kita mendapatkan kunci untuk membebaskan anjingnya Pac-Man. Ouch, lagi-lagi susah sekali menghindar dari api besar itu. Ambillah pelet-pelet. Ouch. Oh my god. Woof woof. I'll be wait outside. Yes, doggy. Kamu boleh ke atas ya. Eh, terus kemana kita ini? Oh. Mengerikan sekali. Pallets, please. Oh, kita sudah punya pisang. Yes. Mami. Oke. Nice. Alright. Dapat bonus stage, tapi saya cut aja ya. Oke, terbuka tempat selanjutnya dan saya yakin berikutnya adalah boss. Kita masuk. Anubis Rex episode. Game on. Yeah. Oh, yeah. Aduh. Ini kita lari ke depan. Ini kayaknya satu-satunya game running. Ah, maksud saya stage running yang ada di Pac-Man World Repack ini. Kita nggak boleh kena tangan dari Mami. Dapat coin. Okay, Anubis ini boss. Anubis ini dari dewa apa ya? Dewa Mesir ya. Saya cepetin aja pokoknya. Ya, kita akan melawan Anubis untuk 4 kali serangan. Caranya cukup mudah, cuman prosesnya kita digangguin sama Anubis yang melakukan serangan-serangan dengan bola api dan ada juga Mami di sini. Nah, kalau 4-4-nya kita sudah hancurkan dengan lari di atas treadmill bullet, karena Pac-Man kan bullet ya. Ouch, masih kena juga. Why? Udah kok. Maaf ya guys, saya sedikit diam karena fokus. Dan saya juga gaming, saya juga lebih mengedepankan gamenya kok. Oh, apa yang terjadi sekarang? Oh, ada tornado. Perfect. Gak bisa dikalahin lagi tornado itu. Aduh, masih kena juga. Come on. Yes. Tornado. Hup. Yes. Ini saya.
almost die. Yeah, sekali lagi. Oh, nggak sekali lagi dong, dua kali lagi, ya ampun. Maklum orang tua main game ya. Ouch. Ouch. Dia persisten nembakin laser. Wow, masih ada dua tornado lagi, gawat. Wah, masih ada dua treadmill lagi yang harus kita hancurkan. Kuncinya adalah timing, guys. Timing. Ah! Bener-bener serangan lasernya itu nggak bisa dihindarin dengan capability-nya si Pac-Man. Itu sih yang saya rasa. Okay. Yes, kita menang melawan Anubis. Anubis. Ya, kita kehilangan Peach, kita kehilangan Banana. No. Okay, clear stage, guys.